Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube Kusuma Crocker. Hari ini hari Minggu, aku ada rencana mau jalan-jalan dengan Mbak Vio. Kalau misalnya kalian ingat di video sebelumnya, kalau misalnya kalian cek, Mbak Vio itu yang punya restoran Indonesia di Balarat. Nah, rencananya nih aku mau nonton bareng sama Mbak Vio. Terus juga aku mau makan siang dan jalan-jalan di mall bareng Mbak Vio. Nah, pasti hari ini seru banget, makanya jangan lupa like dan subscribe channel aku untuk ikutin keseruan video-video hari ini dan video selanjutnya. Oke, langsung aja aku mau jemput Mbak Vio sekarang. Yuk ikutin videonya! Karena aku udah sama Mbak Vio, say hi Mbak Vio, halo. Sekarang kita mau nonton nih, aku udah dapet tiketnya. Kita mau nonton apaan? Dog Journey. Itu dia kayak voucher gitu pas mau, cuman $10 katanya. Oke, okay. Sama sih. Iya. Yeah. Kalau kita kalau pakai member, bedanya sih 50 sen. Oh kalo gitu. Kalau kita pakai member cuma $10.50. Hmm. Okay. Ini aku pakai anting dari Mbak Vio, bagus banget. Menunggu berabad-abad. Tadi itu juga kita nunggu lumayan lama ya. Lumayan lah ya. Rame sih. Rame sih emang tadi. Terus juga tadi ada customer yang udah order, akhirnya pulang. Terus karena juga dia orderannya lama, tapi dia bayar sih. Terus akhirnya nggak diambil karena oh udah lama banget gitu. A few moments later. Guys, kita nggak jadi nonton. Tiketnya udah habis. Jadi kan aku punya voucher tiket, tapi ternyata tuh tiketnya aku lupa harus ditukar gitu kan. Tiketnya harus ditukar dulu. Nah, pas kita di loket dibilang katanya, "Oh, sorry, ini tiket untuk film ini udah sold out." Hah? Jadi kita enggak bisa nonton. Akhirnya ya udah, sekarang kita mau jalan-jalan aja ya di mall. Kita jalan-jalan aja lah di mall kalau gitu ceritanya. Jadi mungkin nanti nontonnya minggu depan atau ya next time lah kalau kita ada waktu. Karena vouchernya itu emang bisa dipakai sampai kayaknya 5 tahun malah deh. Ntar coba deh kita cek. Iya. Dan bisa nonton apa aja kan? Karena itu emang sistemnya kita bisa tukerin sama movie apa aja. Tapi cuman di bioskop itu aja. Oh, mall ini aja. Oke, okay. Mayer ya. Okay. Itu tapi mobilmu diparkir di sana nggak apa ya? Gak apa. 2 jam ya? Apa? Kan gratis. Gratis. Seharian iya. Boleh jadi ya? Seharian boleh. Okay. Kalau misalnya nggak, ini kan biasanya per jam ya, per cuma 2 jam doang. Dingin guys. Di parking itu apa? Hujan. Hujan. Apa mau drive ke situ? Gak usah. Gak usah ya. Jalan aja nanti. Restorannya di mana juga ya? Restorannya. Mana? Apa mau parkir dekat situ aja? Enggak usah. Apa apa? Ya udah. Ini yang zaman-zaman jadul itu keluar lagi loh. Iya. Ini kan zaman-zaman jadul juga yang kayak gini nih. Iya, kayak gini-gini nih. Dulu aku pas zaman SD nih pakai kayak gini-ginian. Makan. Jadi kalau misalnya seragam aku merah, mama aku pakein jepitannya merah, antingnya merah, terus apalagi tali pinggangnya merah gitu. Ntar kalau seragamnya warna hijau, serba hijau semua.
bisa tebak nggak di Indo harganya berapa? Bisa harga 75 ribuan. Di sini harganya 75 ribu. Iya, di Indo teman aku tuh jualan. Oh ya ampun. Di sini harganya 130 dolar, jadi 1.300.000. Aku ada warna hitam, terus macan-macan gitu. Aku ada warna hitam. Terus. Aku itu belinya pas di Jepang. Mahal sih harganya pasti. Di Jepang kayaknya 30 dolar, 300 ribu deh. Masih ya masih make sense lah ya. Tapi kalau yang kayak gitu harganya 1.300.000. Ini jangan jalan. Mbak Vio, ini cincin untuk pernikahan. Oh, itu yang tadi. Coba dipakai. Cincin. Oh, wow. Udah kayak ini segede telur penyu. Yeah. Jadi yang paling murah itu di Australia itu Kmart, ya kan, department store, terus Target. Enggak, Big W. Oh, Big W dulu ya. Kmart, Big W, Target, terus baru deh tempat shopping toko-toko yang biasa. That's cute buat kondangan. Coba Mbak tunjukin ke kamera. Biasanya kalau orang-orang Indonesia suka tuh kayak gitu-gitu ya. Iya. Pakai kebaya. Ini kita lagi di section clearance. Ini cute. Murah-murah. Berapa itu harganya? 20 dolar. 20 dolar. Ini 200 ribu. Aku kalau pakai ini pucat. Aku tuh aku sukanya tuh warna juga kayak gitu, warna hijau, merah, terus warna-warna mustard, warna putih juga. Dulu tuh aku anti banget warna putih loh. Aku sekarang yang anti. Sekarang warna putih. Aku malah suka warna putih. Jeans lagi diskon dari 12 dolar ke 8 dolar 40 cents. Jadi 85.000. Yang tadi itu harganya berapa? Oh ya. Oh. Yang tadi harganya berapa yang di sana? 1.400.000. Wow, oh, look at that. Murah. 49 dolar. Tadi di toko yang tadi 1.139 dolar. Iya. Terus kalau di Tanah Abang harganya 70.000. 7 dolar ya? 7 dolar. Ya ampun. Ini jaket aku yang aku lagi pakai. Beli dari sini ya? Iya, beli dari sini. Berapa nih? Tuh. Ini anget juga loh ini. Iya, ini sama nih. Yang aku pakai harganya 59 dolar. Terus dia bilang katanya lagi diskon 30%. Tuh, ini jaket yang aku pakai sekarang nih. Well, sepatu buat 10 dolar kayak aku beliin mamaku nih. Bagaimana ya? Ntar coba aku telepon. Tahu dia ukurannya ukuran 9. Ini 9 nih. Dan aku suka materialnya, dia bukan material kulit. Soalnya kalau kulit tuh cepet ngeletek. Ini bagus. Apalagi nih. Apalagi kalau cuaca di Indo ya. Iya. Kayaknya ini bagus deh. Aku suka ini nih. Iya, aku juga. Iya, aku telepon mamaku dulu. Nah, ini oh ya, ini ukuran apa? Ini 10 dolar nih, guys. Ini buat nge-gym. Oh, enggak, Mbak. Ini ukurannya gede banget. Ukuran 11. Terlalu besar. Ukuran aku ukuran 9 atau 8. That's cute. Tapi ukuran 5, kecil banget. Ya kecil banget. Aku mau coba ini nih, bagus. 10 dolar. Ini ukuran apa nih? 7. 7. Ya, ada nih ukuran 9. Ini ukuran berapa? 7. Oh, 9 nih, tinggal 1. Buat sama aku nih. Pertama aku nih. Ukuran 9 nih bagus. Aku suka. Ini aja. Ini ya. Daripada yang tadi. Coba kamu juga. Bagus ya.
Tuh. $10. Wow. Coba ah, aku mau pakai nih sepatu boot kayak gini $10. Cakep kok. Coba ntar berdiri. Kakinya bebeng kayak talas Bogor. Coba berdiri. Coba aku berdiri. Coba aku jalan demonya. Yeah. Ya cakep loh. Nanti kamu lihat coba. Eh bagus juga ya. Uh-huh. Dulu kenapa aku jadi harus beli plastik ya sini. Self serving kan? Oke guys, sekarang udah selesai belanja, terus ngos-ngosan tadi kita habis lari-larian. Sekarang kita mau makan di restoran Thailand Top Thai. Dan kita udah nyampe. Kita masuk aja sekarang. Thank you. Semuanya, sekarang aku udah nyampe di rumahnya Bu Nur dan dengan teman-teman Indonesia. Say hi dong. Hai. Di sini di Balara tuh kita ternyata banyak juga orang-orang Indonesia. Ada berapa ya? Mungkin lebih dari 10 lah ya. Banyak banget. Banyak segitu. Hah? Emang banyak segitu lebih dari 10. Ya lumayan kan? Ini nih grondong. Mochi bukan. Oh ini yang zaman dadul itu Bu. Apa Ibu namanya Bu? Dari Bali ya Ibu? Rambut nenek. Rambut nenek? Eh bukan. Apa Ibu namanya? Cakar ayam. Kok namanya? Tambah yang tadi dibilang nenek grondong. Yang ini tadi aku nyebutnya apa? Rambut nenek. Terus Bu Nur bilangnya cakar ayam. Belungan. Eh, bukan rambut nenek tuh yang itu gulali itu loh. Oh, bukan. Terus juga ada kue-kue. Ini juga dari Indo ya, Bu? Bukan? Iya, itu dari Indo. Kue dari Indo juga. Terus ini dia Mbak Rizka, cantik sekali dengan turbannya. Mbak Vio, tadi seharian kita jalan dan ada Mbak Rizka juga. Mbak Ria kebalik-balik. Gondong ini. Gondong, benar namanya nenek. Iya, kalau gua enggak salah pas zaman kuda, iya. Zaman kuda. Yang tadi kan dulu pas sekolah SD aku. Iya. Versus. Zaman kuda banget. Hmm. Hmm. Cuma itu ada itu ya. Sekolah. Wah, ini kali yang pakai. Sama dengan jasmin rasanya. Heeh. Aku punya teh botol tapi yang loose nih. Oh. Kampung banget itu. Iya. Tempong. Ini enak loh ya. Aku mau jadi asap. Mau pulang.
Tanya. Semacam kayak sari wangi ya. Alhamdulillah kita dapat oleh-oleh dari Bu Nur. Apa ini namanya, kacang super kacang asin sama kacang disco ekstra pedas. Aku cobain. Ini satu lagi tuh, cuma tempe dengan teri. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, dapat tempe juga. Tempe matang itu? Oh ini tempe matang Bu. Ibu yang masak ya? Enggak, itu anaknya ibu, nenek ibu ketemu dulu nih. Dadah, kita pulang dulu. Dadah, dadah Ibu Nur. Ayo kita pulang, markipul. Terima kasih ya Bu Nur, oleh-olehnya. Terima kasih Bu. Bye bye Jim. I'll see you again next time. $10. Ini kita tutup lagi. Iya, BW mau tutup loh. Hah? Masa sih? Oh, really? Masa closing down? Sampai ketemu ya. Thank you for today. Gak pernah baca. Thank you. Gak pernah baca gitu. Enggak. Menghindari news biar gak stres. Wow. Bye-bye everyone. Okay, guys, itu aja videonya hari ini. Sekarang mau pulang, udah dingin. Okay. Bye, see you again on next video.